Ada jam tangan dari SWAT yang model dialnya tuh keren banget. Kembali lagi di review jam tangan dari Langaroci. Di depan sini sudah ada jam tangan dari SWAT. Ini adalah jam tangan dari SWAT seri GL121. Jam tangan SWAT dengan model yang lucu banget, dengan motif laut-lautan ya teman-teman. Jadi dial dari jam tangan itu skeleton. Untuk kacanya sendiri dia terbuat dari kaca akrilik. Sedangkan di bagian case-nya warnanya bening biru kayak gitu. Itu terbuat dari bahan resin ya, atau plastik gitu. Dan di bagian strap-nya dia terbuat dari strap rubber. Dan bentuknya tuh fancy banget, lucu banget. Ada gambar ikan sama gambar kepiting. Di bagian atasnya juga sama, ada gambar ikannya. Dan di bagian buckle dia pakai buckle dari resin atau dari plastik. Sedangkan di bagian belakang backcase-nya ada tulisan Swiss Made, ada tulisan baterainya seri 1160 dari Renata, dan ada tulisan watt resist juga. Untuk cara setting jam tangan ini gampang, kalian tinggal tarik aja. Setelahnya kalian putar ke atas kayak gini ya. Karena jam tangan ini nggak ada 24 jamnya, nggak ada tangannya, dan nggak ada AMPM-nya. Jadi sama-sama kita juga nggak tahu nih ya, ini jam 8 lebih 5 malam atau jam 8 lebih 5 pagi. Sedangkan untuk ukuran dan diameter, jam tangan ini berdiameter ada di 33,6 mm, sedangkan untuk ketebalannya ada di 8,9 mm. Sedangkan untuk ukuran strapnya dia nanti masuk ke size 20 ya. Sedangkan untuk ukuran lug to lug dia ada di ukuran 38,9 mm. Kurang lebih kalau dipakai di tangan saya yang lingkar tangannya tuh 16 cm kayak gini. Ini emang jam tangan yang buat cewek, yang serinya Gen ya, jadi yang buat cewek. Jam tangan ini ringan teman-teman, karena emang terbuat dari bahan-bahan yang ringan kayak plastik sama rubber. Tapi tenang aja, jam tangan itu awet banget, di garansinya 2 tahun. Kalau misal rusak itu bisa diganti baru teman-teman, keren banget gak sih? Dia udah buatan Swiss, brandnya juga udah terkenal, dan dipastikan jam tangan ini awet. Sedangkan untuk box dan kelengkapan, kalian itu bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya dari SWAT gitu ya. Di dalamnya nanti kalian bakal dapat manual book kayak gini. Ini manual booknya tuh gede banget dan panjang. Dan ini kalau dibuka ini bisa satu meja ini ya. Ini ada beberapa bahasa yang masuk ke sini, terus nanti ada kartu garansi juga. Untuk garansinya kayak gini ya, garansinya dari MAP. Untuk garansi sendiri jam tangan ini digaransi 2 tahun. Tapi tenang aja, misalnya kalau jam tangan ini ada kerusakan, kalian tinggal bawa aja ke counternya SWAT atau ke tempat kalian beli. Dan itu kalau misal kerusakannya itu berlaku ke semuanya. Jadi kalau misal kemasukan air, ngembun, ornamen yang lepas, itu langsung digaransi, diganti baru. Karena jam tangan SWAT ini gak bisa diperbaiki teman-teman. Sedangkan untuk harganya sendiri, jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.099.000. Dan harga segitu tuh harga belum diskon. Jadi kalau misal kalian mau, kalian tinggal WA nomor di bawah ini ya. Jam tangan ini udah awet banget, garansi 2 tahun. Berlaku di semuanya, rusak diganti baru, yang baru itu garansi lagi 2 tahun. Keren gak tuh? Mesinnya dia pakai mesin dari ETA ya, yang dari Swiss. Jadi kalau misal kalian tertarik sama jam tangan ini, kalian tinggal WA nomor di bawah ini di 0838-6565-9-9. Atau bisa langsung ke Instagramnya @langaroci_solo, ke marketplace juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya.